tuh. Ini ada betinanya. Sambil nunggu kandang juga sebenarnya guys, ini mau saya pindahkan ke kandang khusus gitu ya. Tapi nggak apa-apa, paling ya untuk di ternak ya guys. Nah. Kabar semuanya, kembali lagi di channel saya di Kobe TV. Oke, di video kali ini saya akan membahas putaran tentang ternak murai batu. Ini ada sepasang murai batu trotol yang lagi saya gandengkan ya. Ya bisa dibilang penjodohan juga bisa. Dan karena kandangnya juga kepake semua, jadi saya pakai kandang ini ya. Nah, untuk murai batu ini murai batu trotol. Jadi karena menyinggung masalah ternak, jadi akan kita bahas syarat murai batu lepas trotol ya, ataupun anakan tangkaran yang bisa diternak gitu ya. Oke, lanjut. Yang pertama, umurnya udah cukup ya. Umurnya udah cukup, maksud saya ini adalah bulunya itu udah selesai gitu ya, udah jadi murai batu dewasa gitu ya. Kemudian umur yang cukup ini bukan berarti harus 3 tahun, 5 tahun, enggak guys ya. Maksud saya harus udah bulunya itu udah ganti dewasa. Kemudian yang kedua apa? Yang kedua, si murai batu ini harus gacor. Itu kalau menurut saya wajib gacor. Yang ketiga, enggak hanya gacor ya. Gak hanya gacor, dia juga harus berani diadu, mentalnya ada gitu guys ya. Nah, makanya banyak teman-teman, "Mas, punya saya lepas trotol udah umur 8 bulan tapi kok dijodohkan gak mau." Nah, berarti itu batunya belum ada mental gitu ya. Nah, jadi untuk murai batu yang seperti itu ya, Anda harus nunggu sampai dia memang benar-benar gacor. Ya itu gak tahu kita sampai kapan gitu ya. Ya bisa 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, ya bahkan 5 tahun ada yang baru bisa gitu ya. Karena kan murai batu itu ada yang cepat ada yang lambat ya. Kadang jadinya itu 2 kali ngurak baru jadi, ada yang 3 kali ngurak, ada yang 5 kali ngurak, macam-macam ya, tergantung dari mental si murai batu tersebut. Dan ada juga yang lepas trotol udah mau digandeng ya. Kenapa bisa seperti itu ya? Pertama karena rawatan. Yang kedua ya karena faktor keturunan, memang mental bapakannya baja gitu ya. Makanya bisa seperti itu. Nah, tapi bagaimana dengan murai yang penakut? Ya kalau murai penakut ya belum bisa guys ya. Belum bisa karena kalau dia penakut, lihat betina juga takut ya, bagaimana dia mau kawin gitu ya. Makanya ya kalaupun nelur itu palingan ya betinanya birahi gitu ya. Jadi seperti itu. Yang penting murai batu Anda itu gacor ya. Udah berubah murai batu dewasa, mau diadu ya. Mau merayu betina, nah itu insyaallah aman ya. Tapi kalau tidak memenuhi syarat-syarat di atas, yaitu kalau menurut saya bisa, cuman prosesnya cukup lama ya. Jadi makanya nggak rugi kita ngambil murai trotol berkualitas bagus walaupun harganya sedikit lebih mahal ya, daripada misal perbandingnya gini guys, ambil murai batu 2,5 juta, murai lepas trotol udah langsung jadi, sama murai batu yang biasa aja ya, harga misalnya 16 atau 18, 1,8 misalnya. Nah, berarti itu perbedaan harga 700.000, tapi dalam lepas trotol dia belum bisa, belum mau diadu, kemudian dalam 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun baru jadi. Itu kan kita rugi berapa bulan itu ya. 3 tahun, misalnya 2 tahun lah taruh ruginya. 2 tahun, 12, kalikan 100, udah 1.200.000, kalikan 2, udah 2.400.000. Itu perbandingannya. Ya mending yang agak mahal dikit,
tapi kualitasnya oke gitu guys ya. Tapi jangan beli yang mahal kualitasnya nggak oke kan gitu. Nah ini trotol yang ini nggak saya jual karena saya nggak berani menjamin trotol ini ya. Kita kan nggak tahu, ini saya ngambil udah cukup lama, sekitar sebulan atau dua bulan lalu ya. Ini kan saya belum tahu bagaimana jadinya nanti ya, takutnya kalau saya jual ke orang kualitasnya nggak sesuai, kan kita yang kena sebagai penangkar kan gitu. Jadi mending saya pakai sendiri gitu ya. Kemudian ciri gampangnya bagaimana? Misalkan mas punya saya sudah gacor tapi tetap nggak ada mentalnya gitu ya, gacor dia dan bunyi belum tentu juga bisa untuk dikawinkan ya. Syaratnya paling nggak dia udah lepas suaranya itu ya, ngeplong gitu, jadi udah buka paruh banget gitu. Bukan bunyi-bunyi kecil-kecil gitu ya, misalnya dia nggak ngeri nggak, tapi dia masih nahan suaranya gitu ya, belum maksimal mengeluarkan suaranya. Nah itu juga belum bisa kalau menurut saya ya. Jadi ya Anda harus menunggu itu guys ya. Kemudian ya kalau mau gampangnya lagi itu ya seperti ini guys ya, satukan sepasang dari kecil sampai dia besar gitu ya. Taruh di kandang besar gitu ya, nanti dia akan lama-lama jodoh gitu ya. Jodoh ya, syukur-syukur dia ada mentalnya, malah lebih cepat lagi untuk berproduksi. Jadi seperti itu guys. Jadi pilihlah trotol-trotol yang bagus supaya prosesnya juga cepat ya, proses jadinya cepat ya. Apalagi Anda mau nangkar, misalkan kalau mau nangkar ya, dia juga lebih cepat ada mentalnya dan lebih cepat untuk birahinya. Jadi seperti itu guys. Ini nih, ini trotol anakan hutan ini. Jadi bukan anakan hutan ya, dia beliau itu yang pernah saya ceritain itu loh guys. Punya murai, dia pemikat dapat murai sepasang gitu ya. Kemudian dijodohkan ya, taunya jadi kan gitu. Nah ini anakannya gitu. Nah, ini ya saya simpan. Saya mau coba juga bagaimana sih anakan hutan ini. Bagus apa enggak ya, tunggu aja guys ya. Ini padahal umurnya udah 5 bulan ya, 5 bulan ini guys, tapi memang belum ganti juga gitu ya. Kayak murai hutan jadinya ya, murai hutan kadang udah umur 8 bulan masih trotol kan gitu ya. Itu sebenarnya tergantung dari pakannya ya, cara perawatan kita juga. Ada itu kalau anakan legend itu umur 5 bulan itu udah dorong ekor gitu ya. Umur 5 bulan setengah itu udah dorong ekor. 6 bulan dia udah gacor-gacor kan gitu. Jadi enak nunggu yang seperti itu guys ya. Ya ini ya kita tunggu aja lah prosesnya. Kita siapa tahu nanti trotol ini cepat gitu ya. Maksud saya waktu ambrol itu langsung cepat tumbuhnya kan gitu. Prosesnya itu kan macam-macam caranya, ada yang sedikit-sedikit sayap dulu, kemudian bulu halus ya. Ada juga yang langsung ambrol ya, siapa tahu ini yang langsung ambrol langsung tumbuh kan gitu. Jadi mungkin itu aja guys cirinya untuk murai batu lepas trotol yang bisa dikawinkan atau Anda tangkarkan gitu ya. Kalau murai batu Anda sudah memenuhi persyaratan di atas, ya insya Allah kalau menemukan pasangan yang tepat itu bakal cepat berproduksi. Tapi menemukan pasangannya juga udah mau ngurah, nah itu malah lambat, malah memperlambat juga guys ya. Jadi semua itu tergantung rezeki masing-masing dari yang di atas ya. Ya berdoa aja guys ya, berusaha. Ya siapa tahu kan memang rezekinya gitu ya. Ini saya namakan musang, kayak karena bentuknya kayak musang ini guys ya. Ya sayangnya non ring ini guys. Kalau pakai ring, ini ya kita coba digantangan. Siapa tahu kan bisa lah ya, bisa diajak jalan-jalan.
ya bisa ajak kerja sama sama penangkarnya kan gitu. Nih. Ya, untuk ke depan saya kak juga mau nyimpan trotolan anakan sendiri ya. Jadi makanya sebagian nggak saya posting itu supaya tidak ditawar gitu ya. Kalau udah diposting itu susah kadang. Ya, ah, itu ada kok mas di postingan, nah itu yang susah kan. Jadi seperti itu. Yo, oke guys, mungkin itu aja guys video saya kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Saya kiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.